Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sekalian yang kami hormati,
kali ini kami atas nama warga sekali lagi barangkali dalam pelaksanaannya kami bersama panitia mungkin ada ketidaknyamanan panjenengan dengan ubarape yang serba ribetnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga nanti dalam acara selanjutnya tausiah dari Ibu Ustadz Afifatul Rahmania ini mendapat satu sinar yang baru dalam rangka adalah Titan Baru. Kami memang menyebut Titan Baru, jadi kelihatannya atau kedengarannya lebih akrab, lebih manusiawi daripada masal. Karena apa? Biasanya masal di sini demo, wah seram masal demo. Itu ternyata ada 5 anak lagi yang ingin ikut Titan Baru. Jadi dengan sangat apa ini, ya sebenarnya terenyuh juga. Karena batas waktu, jadi untuk segala yang kami butuhkan untuk dan kita tetap bersemangat walaupun dalam kondisi pandemi virus corona, dimohon untuk waspada, jadi jangan menyepelekan. Ini hanya cerita, seperti kemarin kebetulan saya juga tergabung dalam tim ya, tim penanganan virus corona telah melakukan swab. Memang di lapangan ternyata tidak sama dengan teori. Kami harus kontok-kontokan dengan orang yang dicurigai terkena virus. Itu sampai ya kalau kita tidak sabar, kita isinya emosi. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar dan telah dilaporkan ke tingkat kabupaten, kemudian diteruskan ke tingkat provinsi. Karena yang berhak atau tahu nanti dalam penanganannya, dalam hasil yang tes apa ini tes COVID-nya itu dari rumah sakit yang ditunjuk. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kurang berhormat apabila kami terlalu panjang lebar memberikan sedikit sambutan. Sekali lagi kami atas nama warga dan atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga saya, mungkin dalam klienta-klienta pun kembung faktor wicara kawula. Kula nyuwun gunging samudra pangeksami. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.